kita mau ke akuarium lihat apa sih? Ini ikan. Yuk. Fantastic aquarium guys, it must be fishes. Yep. Lihat, lucu ya. Wahana aquarium ini dia jalannya menurun. Iya, kita nanti sampai dan jumlah. Jadi kita saat masuk sini disuguhkan dengan suasana seperti di dalam gua. Lihat ya. Jadi saya tidak tahu apakah ini memang tidak ada hewannya atau sedang sembunyi. Jadi beberapa kandang itu tidak ada isinya. Ternyata meskipun namanya akuarium ternyata bukan full ikan ya. Kita masih disuguhkan dengan hewan-hewan dari berbagai belahan di negara. Di dunia. Ecchi deh. Ada yang. Ini jenis tapir ini dari Indonesia. Baunya agak menyengat ya. Nemo. Hah? Nemo. Nemo. Karena kita memang full ikan semuanya guys. Menyenangkan sekali bagi kalian yang hobi melihara ikan. Wah belut sah. Ini belut listrik ya. Lihat belutnya besar. Iya ini lihat belutnya. Fun fact-nya ini guys, kalian juga bisa belajar di sini. Ikannya lihat, ikannya. Ini African knife fish. Senengin guys. Ini ikannya. Banyak ikannya. Memo, ini namanya ikan memo. Tapi ini sejenis pun, namanya carpet anemone. Bagus ya. Konten.
Wah, aku aman sih. Mending banget ya. Aku aman. Next dong. Ikan pari. Ikan pari. Inilah arwana. Ya tenang. Hai ikan. Dada ikannya. Enggak apa-apa sayang. Ini mengingatkan aku kayak berwisata ke SeaWorld guys, yang ada di Jakarta. Nah ini ada ular. Kayak plastik ya. Plastik resek. Uza, ikannya besar Zah. Ikannya besar Zah. Ini loh. Ini loh. Besar. Tembak aja foto situ sama bunda. Foto-foto, lihat sini. Aiza, lihat sini. Bun, tahu nggak bun? Bun, bunda bisa lewat sana coba. Seberang sana, tak foto. Cepret. Aiza, lihat sini. Nah, ini spot-spot foto guys di sini guys. Hey, giginya mana giginya? Aiza giginya mana? Oke, awesome guys. Next. Kita lihat masih aneka ikan-ikanan. Lihat guys, ini ada beberapa ikan yang sudah tidak ada di sini. Ini museum satwa. Ya. Museum satwa guys. Nah, kalian juga bisa main-main di sini guys. Nih, ada arena bermain. Ini gratis guys mainnya. Nah, kalian juga bisa ngambil spot foto di sini. Oke. Kita menuju ke spot selanjutnya ya. Selanjutnya ini masih di wahana akuarium ya. Kita lihat akuarium. Hati-hati licin.
ada ular. Ular-ularan. Ini ularnya tidur di kotak tuh. Ini ada ular enggak? Ular. Hai, ular. Ular ya. Katak. Nah, kalian bisa lihat seperti aku sempat bahas juga. Jadi ini nuansanya adalah zaman purba. Ya. Nah, di dinding-dindingnya ini dilukis dan menggambarkan sebuah cerita. Nah, tuh. Lihat, guys. Bunda Bu. Ini guys, ini kayaknya spot terakhir nih, ada kura-kura. Nih. Reptil. Ada kura-kura nih. Guys, di spot akuarium yang terakhir ini ada aneka macam kura-kura, terus penyu dengan ukuran kecil ya. Nah, informasinya juga ada di sini, di arah sini. Bukan. Apa? Zah, ikan besar. Ikannya besar, Zah. Ada ikan, ada ikan. Nah, bagusnya di area ini, dia orang tidak akan bosan, guys, karena di manapun mata melihat atau mengarah itu seni. Kalau ngelihat di sini ada hewan, kalau di dinding ada art. Then kita akan menuju ke destinasi selanjutnya. Ayo, Aiza naik. Saya nggak naik. Nah, tuh kan. Ini seolah-olah adalah zaman purba, guys. Lari, Mbak Aiza lari. Watch out. Selesai, guys. Oke, Aiza, dadah. Jangan lupa ya, guys, untuk like, comment, dan juga subscribe.